gue Sherwill, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di toko Culture Garret. Nah, ini toko kita yang ada di daerah Ciledug, guys. Nah, gue di sini ngajak teman gue, Bang Rio dari Bibot Perlampuan. Nah, dia pengen ganti velgnya mobilnya Honda Brio, guys. Nah, velgnya udah gue pilihin, velg-velg yang kece. Nah, langsung aja. Nah, di sebelah gue ada Bang Rio. Bang Rio, kemarin kita ketemu di Bibot, di Bibot Asia lebih tepatnya ya. Nah, ini gue undang lu datang ke toko ganti velg mobil lu nih. Aduh, ngeri banget, guys. Nah, lu alasan lu ganti velg kenapa sih nih, Bang? Yang pertama, kalau Brio kan standarnya ringnya 14 ya. Benar. Menurut gue, pas diambil tikungan itu, bantingannya kurang bagus. Nah, bantingannya kurang. Terus yang kedua, yang paling penting, looknya ngantuk, Pak. Ngantuk ya? Nah, jadi gue rekomendasiin, velg kan udah gue pilihin buat lo. Nah, velg pertama, udah gue pasangin. Nah, sekarang kita lihat. Ini velg pertamanya, guys. Gimana, Bang Rio? Nah guys, jadi ini velg yang kedua sebelum kita kasih tahu Bang Rio. Ini gue pengen review ini velg nih, karena ini adalah HSR NX SPO di ring 15. Ini sih lembarnya enak banget karena masih rata bodi di mobil Honda Brio Old ini. Dan ET-nya juga masih normal di 42, warnanya silver. Kenapa gue pilih warna silver? Karena mobilnya berwarna grey. Dia perpaduan warna grey dan silver itu di jalan itu nggak nyaru dan mobilnya kelihatan lebih baru, lebih refresh gitu loh guys. Dan kita balut iban, ini Forseum EXP Sport. Ini sih okay banget, fitmentnya langsung berubah karena sebuah ban itu mempengaruhi fitment dari velg atau mobilnya tersebut nih. Salah satunya contohnya seperti ini nih, gua kasih lihat, Bang. Nah, ini BLY yang di awal gua kasih lihat. Ini kan ring 15. Kita pakein bannya ban standar dengan ukuran 18555 dengan PHI. Nah, ini kan lebih ngedonat nih. Nah, karena ini ukurannya sama juga di 195, bedanya ini 10, itu ngaruh, lebih keluar dan dia lebih metak. Nah, ini 185 lebih narik, guys. Nah, jadi itulah mempengaruhi ban dan velg untuk mobil teman-teman sekalian. Di HSR tuh gratis fitting, mau fitting ban, mau fitting velg, gratis, langsung aja datang. Nah, Bang Rio, ini yang kedua, udah gue pasangin. Gila. Ternyata bener ya, ban itu mempengaruhi dari fitment dari velgnya tersebut ya? Bener. Gila, karena bener. Tadi di awal itu kan gue bilang, bannya kita pakein di ukuran 185. Ini kita pakein di 195, 50 di ring 15. Bannya juga ban semi-stick dari Forseum. Ini ngotaknya dapat banget. Kalau kelihatan dari mata, karena mobil lo masih standar, emang dia lebih keluar. Tapi kalau lo udah ganti low ring kit atau lo ceperin, ini pasti lebih ngaruh, lebih enak lagi dan lo ngeliatnya fitmentnya oke. Nah, mungkin next dari ini apakah Bang Rio mau ceperin mobilnya? Nanti kita tanya. Ini untuk bagian depan, Bang Rio udah kita pasangin SSPO dan bannya juga. Berwarna silver, ganteng? Ganteng banget. Yoi. Untuk bagian belakangnya kita kasih lihat. Nah, ini gimana menurut lo? Ini dari segi tampilan dulu ya, kita ngomong dari segi tampilan. Ini lebih kelihatan soft. Lebih kelihatan soft custom gitu. Terus yang pertama, dia tuh lebih kelihatan netral ya, ganteng banget sih. Iya, ganteng ini banget, racing banget. Sopan. Racing sopan, oke. Sopan, mainnya kita main aman lu, warna silver, mobil warna grey. Perpaduannya warnanya kan cuma satu, warna silver doang. Ini velg yang kedua. Penasaran velg selanjutnya? Penasaran banget. Langsung aja kita sikat. Ditunggu, guys. Nah, Bang Rio, ini udah kita pasangin velg HSR Airy. Ini dari tadi gua tunjukin HSR original yang terbaik di kelas velg-velg kita nih, Bang Rio. Dan ini bannya beda lagi. Beda lagi. Nah, bannya ini kita pasangin Acelera. Ini yang 351 Sport GD. Ini sama-sama semi slick, tapi bedanya yang ini profilnya lebih rapat-rapat untuk menerjang hujan. Masih normal dipakai harian, masih enak. Tergantung selera. Dan untuk velgnya sendiri, ini single PCD. Depan dan belakang sama. Speknya ini lebar 6,5 dengan ET-nya ini di 42. Gimana nih menurut Bang Rio nih? Oke.
kita balik lagi ke first impression dari Kalak ini. Gila, yang pertama ini gue lihat lebih OM. Pokoknya ini racing look, tapi nggak terlalu ini guys, nggak terlalu gimana ya. Gue lihat di dari samping dari belakang kayak ini per standar. Tapi ganti pelat aja udah kelihatan ganteng banget. Gitu. Gue sampai bingung bang, sampai anjing gue pilih yang mana ini, bingung banget. Gila. Nah ini untuk bagian depannya, untuk bagian belakang bang Rio, ini fitmentnya oke banget, langsung padat kalau lihat dari sini tuh rata body. Dan yang paling gue suka dari belakang tuh mobil Brio Alt ini lebih lebar, lebih semok kelihatannya. Lebih semok, benar-benar. Nah, bener-bener. Apalagi kita lihat dari versi ini nih, ini paling enak banget nih, tuh. Karena tarikan si Brio ini kan dia bumper belakangnya agak nekuk nih. Nah. Lebih enak lagi ngelihat si ban dan peleknya. Ganteng banget gila sih. Bingung kan? Bingung warah. Dan satu lagi yang paling gue suka dari HSR yaitu desainnya banyak banget. Nah itulah kita untuk memanjakan customer, memenuhi permintaan customer kita, velg kita harus banyak modelnya. Benar banget. Karena kalau velg kita itu aja, yoi, menurut gua orang bakal bosan. Sedangkan zaman sekarang orang punya mobil baru, dia pasti gatal untuk ganti kayak kaki. Sama lah kayak sepatu. Benar. Kalau kita pakai sepatu hari ini itu aja selama setahun kan bosan. Benar. Iya kan? Nah, makanya model kita banyak. Okay. Ini baru tiga. Baru ya? Tiga. Okay. Gimana? Kita lihat velg selanjutnya ya. Gas lah. Oke. Hah, Mario. Sini. Nih. Oke. Biar lo bingung. Gue pasangin lagi BLY. Tapi ini BLY-nya berbeda. BLY-nya sama. Ban yang berbeda. Pakai ban yang Forcium nih. Tadi kan kita pakai bannya yang PAI. Ini Forcium. Warnanya beda 195/50. Oke. Nah, ini lu pilih yang mana nih? Yang tadi, yang tiga, atau yang ini apa yang ini? Lebih bingung lagi kan? Aduh, ini sumpah gue jujur bingung banget bang. Gila, ini bingung banget. Ini gue antara pilihan pertama atau pilihan yang ketiga ini? Ketiga ya. Aduh, ini dua-duanya ganteng teman-teman. Gue bingung banget nih bang, sumpah gue bingung banget. Karena ini loh, ini dua-duanya ganteng cuy. Oke. Gue mau pilih yang ini BLY atau ini nih yang Eri. Ayo. Aduh. Ini yang gue suka nih. Emang beting-beting velg kita emang begini. Suka ngebuat customer bingung. galau pasti. Gila, ayo. Gua galau banget. Gua kayaknya mau ambil yang mana? Gua tetap ini bang. Ini ya. Pilihan pertama gua bang. Pilihan pertama emang gua. Feeling gua emang gak bisa bohong. Dari tadi gua pasangin, dari awal dia datang itu pilihnya BLY, tetap gua suntik yang lain dulu. Karena ini pelek ini baru turun banget. Dari pabrik, dan pelek ini banyak peminatnya. Gak apa-apa, kita kasih ke Bang Rio dari Bibot nih guys. Oke. Udah, kita sikat yang ini ya. Sikat yang ini bang. Bang, pasang yang ini nih. Jadi sudah terpilih mobilnya Bang Rion dari Bibot ya kan. Ini mobil proyekan mereka untuk mereka bangun. Siapa tahu mau ikut kontes, mau ikut balapan mungkin. Nah, pemilihan untuk HSR BLY itu tepat banget, dan bannya juga kita fittingin dari bermacam model, dari Acelera, Forcium. Itu kita cobain banget untuk ban-bannya. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalian bisa datang ke toko-toko HSR terdekat di kota Anda untuk gratis fitting velg, gratis fitting ban, mau balancing, tukar tambah nitrogen, masang loring kit, sok mereka bisa banget. Datang ke toko, dijamin lebih murah. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya, jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit diri, ingat velg, ingat HSR.